Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan review satu mainan iaitu Ultraman 3 Sparklands. Tapi abang tak buat unboxing, tapi abang buat reviewing, okey. So mari kita mulakan. Okey, so ini dia adalah Sparklands Ultraman 3. Wah, cantik eh. So sebenarnya dalam cerita biasanya dia guna ni untuk transform jadi Ultraman 3. So host Ultraman dia ialah Daigo. Dulu abang tengok cerita Ultraman 3 ni, sekarang abang dah berhenti tengok eh. Kita tengok sikit, dekat sikit. Wah, cantik. Tulisan Egyptian. Butang dia untuk buat bunyi. Okay, very nice. Di bawah dia pula ni untuk pegang. Bila abang pegang je dia rasa selesa. Okay, so sekarang ni kita tengok tulisan dia. Okay, memang fokus sikit. Alright, abang rasa kalau korang boleh nampak tulisan Egyptian juga. Bahkan sini pula tempat letak bateri dia. Bateri dia guna triple A eh. Okay, nice. Cantik. Okay, jangan buang masa lagi. Mari kita dengar bunyian dia. So kita tekan butang belakang dia ni dan tengok. Yo. So bunyi dia sama jugalah dalam cerita dia. Wah. Itu bunyi transformasi dia. Okay, so okay, kita tutup balik. Kita tekan. Dia ada bunyi lain tak? Oh, ada. Yo, dia ada suara Ultraman 3 juga. Bertukar warna. Warna merah dan purple. Strong type and sky type. Okay, nice. So, kita tekan lagi. Dia ada bunyi lain tak? Okay. Bunyi yang ketiga ni pula lama sangat. Tapi yang pertama tu best. Okay, kita tekan lagi, ada tak lagi? Okay, tak ada. Dia yes. Okay. You can stop now. Okay. Okay, dia pergi kembali ke yang pertama. Okay, dia cuma ada tiga suara aja. Okay guys, itu saja untuk video untuk hari ini. Harap korang sukalah tengok video review pertama saya ni, Ultraman 3 DX Sparklands. Ini pertama kali abang dapat yang original punya. Sebab ni memang cari benda ni memang susah, tapi dah jumpa dah. Abang memang minat Ultraman ni. Tapi ada lagi satu soalannya. Korang dah tengok dah cerita Ultraman baru, Ultraman Trigger. Dia adalah new generation Ultraman 3, Ultraman yang baru 2021 punya. So kalau korang belum tengok lagi Ultraman Trigger tu, korang pergi dah tengok di Ultraman official YouTube channel. Kat situ dia orang post banyak video Ultraman episod-episod yang korang suka tu. So, korang pergi subscribe kepada channel aku dan jangan lupa subscribe ke Ultraman official YouTube channel juga dan subscribe pada Ultraman official channel. Jadi, itu saja untuk video hari ini. Dan jangan lupa subscribe ke video saya, leave a like and comment. Okay? Bye. 3